Sebab hari ini umat beriman ingin menabiskan rumah doa ini untuk selama-lamanya kepadamu dalam upacara yang mulia. Sebagai tempat mereka dengan hikmat menyembah engkau, dan tempat mereka dididik dalam sabdamu, serta dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Kita sekali lagi bertepuk tangan untuk pemerintah yang
sehingga kita bisa sungguh-sungguh merasakan diri sebagai anggota warga negara Indonesia yang sepenuhnya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal yang baik untuk selanjutnya membangun kerjasama satu sama lain. Tadi saya sudah cerita, Pak Sekda dan para tamu, kalau dirunut-runut ternyata Kosmas dan Damianus ini, pelindung gereja ini, adalah orang Syria, orang Arab, yang memilih iman Kristiani. Semoga menjadi simbol yang baik juga untuk membangun relasi antar agama khususnya di tempat ini.